Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhulus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala al-musannifu radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ya rabbal alamin wa kadha syarihuhu radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata al-imam al-allamah al-arif billah al-syeikh Zainuddin al-Malibari al-Kushini radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, juga pensyarahnya yaitu al-imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu waridah, dalam menjelaskan cabang-cabang iman yang berjumlah 77 cabang iman yang mudah-mudahan semuanya hadir pada diri kita dengan sempurna dan abadi sampai menghadap Allah Jalla Jalaluhu wahda. Cabang iman tersebut menjadi akhlak kita dan menjadi amal kita. Kemarin kita sudah membahas sampai cabang iman ke-75 yaitu waqir kabiran warhaman saghirana. Cabang iman yang ke-75 adalah kamu harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi betul-betul kepada yang lebih muda. Lebih tua itu terkadang ada pada usia, begitu pula lebih muda. Terkadang juga terletak pada pengetahuan. Ada yang umurnya lebih muda tapi pengetahuannya, ilmunya lebih tua. Kadang terletak pada martabat, pada derajat. Ada orang yang menjadi alim, orang menjadi soleh, ada orang yang menjadi wali tapi umurnya lebih muda. Yang mana pada hakikatnya beliaulah yang lebih tua. Intinya kita sebagai muslim harus bisa menghormati kepada yang lebih tua dan harus bisa menyayangi kepada yang lebih muda dalam hal apapun. Hormatilah yang lebih tua, sayangilah yang lebih muda, itulah cabang iman. Kalau kita
tidak mau menghormati kepada yang lebih tua, tidak mau menyayangi kepada yang lebih muda, maka ada cabang iman yang patah pada agama kita. Allah. Kemarin sudah dijelaskan juga syarahnya. Dan juga hikayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentang menghormati yang lebih tua. Yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mendapatkan karomah dari Allah, kemuliaan dari Allah, karena beliau mampu menjalankan cabang iman ini dengan sebaik-baiknya, yaitu menghormati kepada yang lebih tua. Walaupun beliau tidak tahu bahwa yang ia hormati ternyata adalah orang Nasrani. Insyaallah. Sudah dibahas ya. Wa hukiya anna Aliyan kana yadhhabu ilal jama'at lisalatil fajri musri'an falaqiya shaykhan fi at-tariq yamshi quddamahu ala as-sakinah wal waqar. Fi sikaki at-tariq fama marra Aliyun takriman lahu, yakni fama marra Aliyun alaihi. Ya, mungkin saja alaihi juga, tapi maknanya bisa saja fama marra Aliyun alaihi, dibuang alaihinya sebagai maf'ulnya. Tak, mungkin saja ini juga ada salah cetak. Fama marra dhamir huwa kepada Sayyidina Ali alaihi. Takriman lahu wa ta'ziman li syaibatihi hatta hana waktu utulu'i syamsi. Falamma dana syaikhu min babil masjid lam yadkhul fihi fa'alima annahu minan nasara fadakhala al masjida fawajada rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fir ruku' falamma faragha min salatihi qalu ya rasulallah qalu ay sahaba ya Rasulullah lima tawal tarruku'a fi hadhihi salat ma kunta taf'alu mithla hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azim kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril wa wada'a janahahu ala dhahri wa akhadhani tawilan falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si faqulu lima fa'ala hadha ay lima fa'ala Jibril hadha al-fi'la faqala ma sa'altuhu an dhalik ay faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sa'altuhu an dhalik ay an sababi fi'li dhalik fahadara Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aliyan kana yasta'ajilu lil jama'ah falaqiya shaykhan nasraniyan fi at-tariqi wa lam ya'lam annahu nasrani
فأكرمه لأجل شيبته وما مر عليه فأمرني الله تعالى أن آخذك في الركوع حتى يدرك معك أي حتى يدرك الصلاة يدرك الصلاة يدرك الركعة الأولى معك على صلاة الفجر وأمر الله تعالى ميكائيل أن يأخذ الشمس بجناحه حتى لا تطلع بحرمة علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الرحيم الذي يرحم نفسه وأهله خاصة ولكن الرحيم الذي يرحم المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمد عليها يده نور يوم القيامة ما شاء الله كان له بكل شعرة تمد عليها يده نور يوم القيامة كان له نور بكل شعرة تمد عليها يده hikayatun bahwa ini adalah satu hikayat lagi. Qala Aliun karramallahu wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah asaitu fatahhirni. Sayyidina Ali karramallahu wajha datang, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asaitu, saya sudah berdosa. Fatahhirni, semoga engkau sudi mensucikan saya." Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma isyanuka?" Apa dosamu? Qala, berkata orang tersebut, astahi min an aqul, saya malu mengucapkannya. Saya malu dari mengucapkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda lagi Rasulullah sallam, atastahi minni an tukhbirani an dhanbik wa lam tastahi minallahi wa huwa yarak. Lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau merasa malu dari aku untuk menyebutkan kepadaku, untuk mengabarkan kepadaku daripada dosamu? Walima lam tastahi minallahi ta'ala wa huwa yara, kenapa kamu tidak merasa malu dari Allah padahal Allah melihatmu? Kum, berdirilah. Fakhruj min indi, keluarlah dariku, keluarlah dari sisiku. Masya Allah, hatta la tanzulan naru alina, hingga api tidak turun kepada kami semua. Fakharaja ar-rajulu kha'iban wa aisan, maka laki-laki tersebut keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merasa rugi dan dia merasa putus asa, wabakian, dan dia menangis min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, ya Muhammad,
Wahai Muhammad, lima ayat setelah asih, kenapa engkau Allah kenapa engkau memutuskan harapan orang yang maksiat walahu kafaratun dinudunubihi, padahal ada baginya sebagai kifarat bagi semua dosa-dosanya, wa in kanat kathirah, walaupun dosanya sangat banyak sekali, walaupun terbukti dosanya sangat banyak sekali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallam berkata, bertanya kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wa ma kafaratu, apa kifaratnya wahai Jibril? Qala lahu, Malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subiyun sogir, kifaratnya adalah bayi yang masih kecil. Fa idza dakhala fi baitihi, maka jika masuk laki-laki tersebut di rumahnya, wasobiyu yastaqbiluhu, lalu bayi tersebut, anak tersebut menyambutnya, fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat, lalu orang tersebut memberikan sesuatu daripada makanan kepada anak tersebut. Allah, au ma yafrahu bihi, atau apa saja yang mana anak bisa bahagia dengan pemberian laki-laki tersebut. Fa idza fariha sabiyyu, maka jika anak tersebut merasa bahagia, yakunu kafaratan lidzanbihi, maka perbuatan itu menjadi kifarat bagi dosanya. Allah menyayangi yang lebih kecil, kan gitu kan, walaupun anak sendiri, ya, kepada anak sendiri. Masya Allah, ada kejadian seperti itu. Ada yang bisa menjadikan dosa kita terhapus adalah membahagiakan yang lebih kecil, yang lebih muda. Tuh, Masya Allah, ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Jadi membahagiakan anak itu walaupun dengan permen itu kifarat, Masya Allah, bagi dosa-dosa kita, ya, apa saja. Ya, makanya didikan agama Islam itu, kalau kita bepergian kemana saja, kalau mau pulang ke rumah, hendaknya bawa apa saja yang bisa membahagiakan anak. Dan walaupun balon, apa saja, maya farhubi, apa saja yang bisa membahagiakan anak. Kadang anak itu sederhana sekali dia bahagianya itu, enggak usah harus mahal-mahal, ya kan, anak itu enggak usah harus mahal-mahal, kan. Kadang ibunya minta dibeliin buat anaknya yang mahal, padahal kebahagiaan anak itu enggak usah mahal-mahal, yang penting anak bahagia. Ya, walaupun dengan apa? Permen atau balon gitu kan. Apa saja yang bahagia anak. Allah. Allah, 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 Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darjati sholati wassiyami wassadaqah. Kan? Ala ukhbirukum, apakah aku tidak memberi kabar kepada kalian kepada yang lebih utama daripada derajat sholat, daripada derajat puasa, daripada derajat sedekah? Kan? Qalu bala, menjawab para sahabat,
Bala, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maksudnya, ya, apakah mau kalian aku kasih tahu, kan? Apakah mau atau tidak, kan? Aku kasih tahu kepada kalian amalan yang derajatnya lebih utama daripada derajat sholat, daripada derajat saum, daripada derajat sedekah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Bala, qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islahu dzatil bain, adalah mengakurkan, ya, mengakurkan yang punya masalah perseteruan, ya, perselisihan di antara sesama. Dzatil bain itu, dzatil bain, baina, baina itu kan, bainahu wa bainahu, baina si A wa baina si si B, namanya bain, istilah itu kan, singkatan islahu dzatil bain. Ini adalah cabang iman yang ke 76, ya. Cabang iman yang ke 76 dalam matannya disebutkan, aslih lihajril muslimina fatukromu aslih, maka hendaknya kalian harus mengislahkan, kalian harus mengislahkan, kan, mengislahkan, ya, mengislahkan orang-orang yang sedang apa, bersengketa, berselisih, kan, bermusuhan, dan mengislahkan lihajril muslimina pada hajril muslimin, yakni muslim yang menjauh, ya, yang menjauh dari saudaranya, yang menjauh dari keluarganya karena ada masalah, yang menjauh dari temannya, yang menjauh dari tetangganya sendiri, artinya karena ada permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan itu jangan dibiarkan lama-lama, ya, kalau ada permasalahan. Kalau kitanya yang salah, kan, maka kita harus cepat mengubah diri kita, ya, dari kesalahan kepada kebenaran. Ya, kalau kita ada permasalahan dengan saudara atau tetangga karena kesalahan kita, ya, imma karena ucapan kita salah, wa imma karena perbuatan kita salah, termasuk umpamanya karena ada hak-hak orang lain yang diganggu oleh kita, padahal hak dia, kan? Hak dia diganggu oleh kita, ingat, kita berbuat kedzaliman artinya, kan? Kalau sengaja, dosa, wajib tobat kepada Allah dan wajib minta maaf, minta halal. Kalau ada kerusakan-kerusakan di hartanya, maka kita wajib menggantinya. Pahami oleh kita. Kalau ternyata kita tidak tahu, ya, tidak tahu, maka ya kita bilang saja sama dia bahwa kita tidak tahu dan kita tetap, ya, harus membenahinya secepatnya. Kalau ada yang harus diganti, wajib kita menggantinya. Ingat, hal yang sepele sekali jangan dianggap sepele jika orang yang punya hak tidak ridho. Kalau orang yang punya hak ridho diambil haknya oleh kita, jangankan kecil, besar pun juga gak akan ada masalah. Gitu kan? Kita parkir di halaman orang, tiap waktu kita parkir, yang punya halamannya ridho umpamanya,
ya walaupun seumur hidup, ya tidak ada masalah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Kita sholat, kan, di tanah orang, walaupun kita sholat, tapi yang punya tanah tidak ridho, ini masalah. Walaupun yang diinjek bukan sebesar mobil, ya kan, tapi hanya seukuran ya, telapak kaki kita. Kalau sholat tambah telapak tangan dan jidat gitu kan, seukuran kita duduk umpamanya kan segitu. Tapi kalau orangnya tidak ridho, masalah. Hatta sholatnya ya, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan dapat pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya juga, harus diulangi lagi, ya kan? Harus diulangi lagi itu, dikodo lagi kalau sudah sholat. Ternyata kita selonong boy, ya. Mentang-mentang mau sholat, ya. Lalu sholat di tanah hak milik orang lain. Udah beres sholat, ketahuan yang punya tanah dengar bahwa kita sholat, dia tidak ridho. Alasannya apapun alasannya, tidak boleh kita mengatakan, wah, ini kan saya cuma sholat doang kok nggak ngambil apa-apa. Nggak boleh berkata begitu. Karena ajaran Allah mengajarkan tidak boleh, ingat, menguasai hak orang lain. Tidak boleh mendzalimi hak orang lain. Ya? Pahami? Ya. Ada genting kita, ya, ya kalau airnya, kalau musim hujan, ya, airnya loncat ke rumah tetangga kita, ke temboknya, kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, itu zalim. Ya, harus dibenerin, harus pakai apa? Talang. Dan juga jangan sekali-kali genting kita atau apa topinya mengambil kepada tanah orang lain. Walaupun yang digunakan adalah di ruang terbukanya, gitu kan? Tidak menggunakan di tanahnya di bawah, itu dosa. Potong. Pohon-pohonan kita juga tidak boleh cabangnya, pohonnya masuk ke tanah orang lain kalau orang yang punya tanah itu tidak ridho. Kalau tidak ridho, potong, walaupun itu pohon kesayangan kita. Kalau mau pindahin, geser, potong. Dan ketahuilah, orang yang punya tanah punya hak memotongnya tanpa izin kita yang punyanya. Ini ada kita punya pohon rambutan umpamanya, kan? Lalu ternyata ada cabangnya masuk ke tanah hak milik orang lain. Ini kan di udara, kan? Kan? Nah, Kak, tiba-tiba begitu kita ke sana, padahal sudah berbuah banyak sekali. Oh, sudah habis itu dipotong pas batas tanahnya. Jangan menganggap dia salah. Dia benar. Ingat, dia benar. Pahami, dia benar. Insyaallah, ya. Ayo belajar. Belajar kita sekarang menelaah. Ya, menelaah ini yang kecil-kecil, membenahi diri daripada melakukan kesalahan. Coba periksa rumah kita, periksa juga pohon-pohonan ya kita. Adakah yang masuk ke rumah orang? Coba periksa genting kita, adakah airnya kalau hujan loncat ke rumah orang, kan? Ingat. Ya. Kalau kita diingatkan harus bersyukur. Dan ini sering Buya terjadi. Karena kan Buya tidak mengatur urusan pembangunan, yang mengatur urusan pembangunan banyak kan, ada Pak Yaya, ada yang lainnya. Tiba-tiba ada laporan, mungkin orangnya nyangkanya ke Buya, Buya kok berbuat berani seperti itu, masa kiai seperti itu, kan gitu kan, kan bisa saja dia berkata seperti itu, marah dan sebagainya, sampai alhamdulillahnya sampai Buya malah bahagia.
Dan ini menjadi cerminan. Dan ini menjadi kaidah dalam hidup. Terkadang kan, gitu kan, yang melakukan kesalahan orang lain, bisa saja kita kena batunya. Ya, kita sudah bayar pekerja dan sebagainya untuk ngatur dan sebagainya, dan kita sudah tatar semuanya. Jangan sampai merusak hak orang lain. Jangan sampai juga ada yang mengganggu kepada hak orang lain. Walaupun tidak merusak, tapi ini mengganggu, tidak boleh. Termasuk loncatnya air. Ya, cerita kemarin itu bikin rumah di mana, di Marken, membenahi rumah baru, bikin topi, ya. Sama tukang topi itu, kalau hujan apa karena nggak pakai apa talang, ini kan bisa loncat kan, itu berdampingan, ada solokan yang menghalanginya, membatasinya, kira-kira solokan itu 60 cm itu kan. Ini bisa loncat ke rumah tetangga. Ada laporan, alhamdulillah ada laporan dari yang nunggu, tapi yang tetangga itu enggak tahu. Dan ini belum terjadi air, karena belum hujan saat itu. Langsung telepon yang ngerjainnya, kenapa begitu? Akhirnya dipasang ceritanya. Begitu dipasang, ada kira-kira 30 cm yang tidak pakai talang. Jadi kesininya udah pakai talang, ini pakai talang. Ya. Begitu dicek, waduh, tanya, kenapa tidak dituntaskan? Itu mah sedikit, katanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sedikit, yang sedikit itu besar. Hari kiamat itu besar. Besar. Masya Allah. Jadi kita harus bahagia. Harus bahagia. Nah, ini juga Ustaz Yayat ada laporan. Ini Ustaz Yayat. Air ke sana, Tuhan. Ini yang ngatur semuanya kebetulan Pak Yaya. Jadi nggak tahu ada laporan. Kenapa seperti itu? Jangan sampai loncat ke rumah siapapun, rumah tetangga ada boleh. Itu dosa. Ya. Kalau sengaja dosa. Insyaallah. Kalau kita punya hak diaku oleh orang lain, ya, kita bisa mempertahankan. Itu pernah cerita Buya di Cipayungan punya tanah, beli dari Haji Aib, Haji apa? Haji Asib. Haji Asib. Tanah itu ukurannya sampai sini, sini, sini. Kayak Buya merasa itu tanah Buya. Cuma itu dari dulunya si depannya itu suka dipakai oleh masyarakat. Buya membutuhkan kamar mandi, dan itu yang di ujungnya itu sering dipakai mandi terbuka, perempuan terbuka. Ada lebihnya lagi, pas di hulunya itu sering banyak berak. Di sana berak, di sana di kobak yang kecil. Dan sebelumnya terjadi ada yang meninggal dunia karena tertimpa ranting. Kalau itu ada pohon besar. Akhirnya, tuh, coba kita bangun. Kita bangun, kalau sudah dibangun kan enak. Nanti bisa dipakai oleh masyarakat, tertutup. Kalau mau mandi enak, lalu di atasnya ditutup. Pakai sanio, pakai toren gitu kan. Kalau mau cuci enak, terbuka juga karena pakai pintu tertutup. Belum jadi, ya, tiba-tiba pas Buya lagi di mana, Pak Haji Asib nelfon. Ini ada gini. Itu ada sebagian masyarakat. Tapi sebetulnya masyarakat itu bukan masyarakat di situ, masyarakat yang agak luar, yang jarang ke sana. Cuma terhasut oleh yang di situ. Terhasut.
Ah, di ini diserang Pak Haji Asib, nggak bisa jawab. Datang Buya ke sana, datang Buya ke sana, marah-marah ke Buya segala macam. Ya, ini tanahnya tanah siapa? Haji Asib, ini tanah-tanah siapa? Ya tanah Buya, kata Haji Asib. Itu kan tanah Buya. Dan kenapa tidak bilang dulu ke masyarakat sini, loh? Kan tanah Buya. Lo harus bilang gimana? Dan tujuannya buat ini justru agar enak semuanya. Agar kalau Buya, tamu Buya, siapa yang mau mandi, jadi bisa tertutup, gitu kan? Aurat tidak terbuka. Nah, ini statusnya dulu dilihat. Ini tanah siapa, gitu kan? Buya na'udzubillah tidak akan berani menggunakan tanah hak orang lain sejengkal pun, gitu kan? Ini kan tanahnya tanah Buya dari Haji Asib. Nah, Haji Asib dihadirkan. Haji Asib bicara, memang iya tanahnya. Memang segitu sertifikatnya, itu kan. Ah, karena mungkin ada yang memang tidak ngerti kepada agama. Ya, tidak ngerti kepada agama, akhirnya tetap mereka ada yang ngotot. Ah, ada yang ngotot, udah. Kalau gitu harus diberesin sama kadesnya. Dari pihak kepolisian, ya, coba coba beresin dari pihak Babinsa, beresin 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 beresin, beresin. Nah, duduk masalahnya. Dan tujuan Buya, karena Buya bertujuan justru untuk supaya aura terjaga, yang mandi enak, yang cuci enak, gitu kan? Ya, jadi dan juga di atasnya kasih atap, kalau ada ranting lagi yang jatuh selamat, kan? Nah. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Sekarang lagi dibangun. Nah, kalau haknya hak kita, kita bisa punya hak. Tapi kalau bukan hak kita, ingat, jangankan sejengkal, sesenti pun tidak boleh kita mengganggunya. Tidak boleh kita mengganggu. Kan, Hatta sering Buya ke supir membelokkan mobil saja dan menaruh mobil. Ya, sering Buya bertanya ke banser ketika mobil Buya mau diparkir, parkir di Serambi siapa? Ini udah minta izin belum? Itu kan banser-banser banyak. Kenapa? Tidak boleh berparkir di tanah hak milik orang. Kalau tanah umum, jalan silakan. Walaupun jalan itu, tanah umum itu sudah dikasih semen oleh seseorang, umpamanya. Tapi ini kan masih milik umum. Artinya, kan, masih bisa dipakai untuk umum secara hukum. Kan? Jangan sampai Buya parkir mobil di tanah hak milik, lalu yang punyanya nggak ada. Pernah kejadian. Begitu ditanyakan, udah minta izin mah. Orangnya nggak ada memang, lagi merantau nggak ada, kan? Tidak bisa, nggak boleh. Walaupun sudah disiapkan, tapi kata saudaranya boleh, kata saudaranya, bukan kata pemiliknya. Kata saudaranya beda dengan kata pemiliknya. Masya Allah, pernah terjadi Buya. Kerja itu kan kalau mau paku, mau maku, kan kadang-kadang kalau berbatasan dengan tanah orang, ada tembok orang, kan mau kau seenaknya aja maku ke Buya tanya, udah minta izin belum? Belum izin. Nggak boleh main paku-paku ke tanah tembok orang, nggak boleh. Akhirnya telepon, siapa yang punya teleponnya? Orangnya di luar negeri. Telepon pokoknya, minta izin, minta halal bahwa Buya ini pekerja, kasih tahu bahwa pekerja maku di temboknya. Ya. Intinya ini jangan dianggap sepele, ini adalah masalah besar. Ingat, terutama kita yang beragama Islam, terutama kita yang ngerti agama. Yang ngaji harus beda dong, karena sudah hijrah. Kalau hijrah jangan tanggung-tanggung.
Hijrah itu harus betul-betul melepaskan diri dari segala yang namanya salah. Kalau mau bertobat, bertobat itu harus secara total. Yang namanya kesalahan apapun jauhi oleh kita. Kan? Harta yang sudah kita gunakan. Banyak cerita itu mah, bahwa rumahnya tuh ada rumahnya yang ngambil daripada hak keluarganya. Sudah ngaji ke Buya, ayo datangi orangnya, datangi saudara, bahwa ini sebetulnya ada sekian meter punya hak kamu. Kita satu minta maaf, dan kedua kita beli yang sekian meter itu. Beli. Kecuali kalau dia menghalalkannya dan memberikannya kepada kita, ya itu mah alhamdulillah. Yang jelas bebaskan oleh kita, bebaskan. Nah, Allah, ajaran Islam itu adalah ajaran yang bersih daripada kezaliman sedikitpun. Hatta marah bukan haknya, tidak boleh. Kan? Marah bukan haknya, itu tidak boleh. Kadang-kadang kita suka marah sama orang padahal kita yang salah. Tapi kita memaksakan diri mengikuti perasaan rasa marah kita kepadanya padahal dia tidak salah. Maka rasa marah kita ini marah yang dibenci oleh Allah, marah yang dimarahi oleh Allah. Ya? Dan ajaran Islam adalah ajaran mengakurkan perselisihan, diakurkan oleh kita, ya, kalau ada yang berselisih. Jangan dibiarkan oleh kita terus semakin besar. Dan ingat bahwasanya kebakaran yang besar itu berawal dari percikan api yang sangat kecil sekali. Wa mu'dhumun nari min mustasghiris syarari. Jadi api yang sangat besar itu min mustasghiris syarari, dari percikan api yang dianggap remeh. Yang dianggap dianggap remeh. Bat nyamuk kok. Dan Masya Allah. Allah, 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 Allah. Kalau sudah besar kan susah memadamkannya. Nah, tapi kalau masih kecil, nah, tidak begitu susah, ya. Allah, 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 Allah. Sering Buya juga memberitahu kepada supir di perjalanan, jangan sampai ya, lampu kita itu diangkat ke atas hingga ya, bikin silau orang yang lihat, kan? Tidak boleh itu, dosa itu. Buya sering memarahi supir. Pokoknya karena kebiasaan di sana ada motor atau di sana mobil, lampunya dikeatasin. Dosa. Ini bukan jangan dianggap sepele. Ini dosa, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Masyaallah. Buya sering memberitahu juga, jangan pijit klakson di malam hari. Ketika ada di rumah orang dan sebagainya, tanpa ada darurat. Kenapa? Ini mengganggu orang tidur. Mengganggu orang tidur. Tidak diperbolehkan dalam agama Allah. Dan ingat, agama kita ini sungguh sangat mulia sekali. Sangat sempurna sekali. Dan kalau kita tidak menjalankannya, apa arti kita beragama? Kalau kita tidak menjalankannya, apa arti kita beragama? Paham ya kita? Allah, 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 Allah. Islahu dhatil bain. Kalau ada orang yang bertikai, islahkan oleh kita. Ya. Mengislahkan orang itu merupakan amal soleh yang sangat besar sekali pahalanya. Sangat besar sekali pahalanya. Allah, Allah, Allah. Ya. Ini cabang iman yang keberapa? Cabang iman yang ke-76. Aslih li hajril muslimin. Ya. Harus mengislahkan kamu kepada muslim yang menjauhi
dari saudaranya, menjauh dari tetangganya, menjauh dari sahabatnya, kan? Ayo islahkan oleh kamu, fatukromu, maka kamu pasti dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah hadisnya, ya, bahwa amal yang paling afdol, yang lebih utama ketimbang derajat sholat, ketimbang derajat saum, ketimbang derajat sedekah, apa? Mengakurkan yang bertiket, kan? Diakur-akurin sama kita, suami istri yang sedang yang sedang bertengkar, bermusuhan, ya, sehingga laki-lakinya pundung, ya, ada yang istrinya, akurkan oleh kita, akurkan. Kalau ini merupakan amal yang lebih afdol, artinya mafhum mukhalafahnya, istilah santri, bahwa ada perbuatan yang lebih buruk. Apa, kan? Yang lebih buruk apa? Adalah menjadikan pertemanan persaudaraan menjadi permusuhan. Itu, kan? Yang sudah akur-akur jadi bermusuhan. Nah, ini mah si Dorna namanya. Kalau di pewayangan si Dorna. Si Dorna datang, ya, ke si dongeng, ya, dongeng, ya. Dongeng. Dorna datang ke Bakar. Bakar dan Umar, ini Masya Allah sedang bersahabat yang sangat intim sekali, berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba si Dorna datang. Bakar, ini mau sengaja mau memecahkan, memisahkan. Kamu tahu enggak? Tahu apa si Umar? Kenapa? Umar itu konon dia itu baru-baru ini dia suka ngorowot bool. Ngorowot bool. Apa ngorowot teh? Itu senangnya begitu. Jadi pokoknya ke pantat orang itu senangnya, awas itu, hati-hati. Kamu, saya tahu Umar dari dulu kok, pernah tuh sering tidur bareng dan sebagainya, enggak pernah. Baru-baru ini. Baru-baru, saya enggak percaya. Buktikan. Langsung datang ke Umar. Mar, kamu tahu enggak tentang Bakar? Iya, tahu, sahabat saya itu dari dulu. Hati-hati. Dia itu sekarang itu muja ke monyet dan sekarang sudah nolol ekornya, udah keluar ekornya, kan? Kamu enggak tahu, kan? Enggak percaya, saya buktikan. Kalau nanti kamu dekat lalu pantatnya agak diumpetin, nah itu buktikan. Nah, saya mau buktikan. Ini dari jauh-jauh melihat Bakar, melihat Umar sudah curiga-curiga ngorowot bool. Ini Umar curiga-curiga Bakar berekor karena muja ke apa? Ke monyet. Tuh. Umar udah gini aja lihatnya. Ya, Bakar gimana? Ya, biasa. Tapi gini aja. Umar ingin tahu pantatnya bener enggak gitu kan? Tapi kan begitu Umar gini ke pantat, jadi Bakar merasa, oh bener Umar ini mau ngorowot bool gitu kan. Kan nyetel kan? Dua-duanya. Dari semenjak itulah Umar dan Bakar gak mau ketemu lagi ila yaumil qiyamah. Aduh, bermusuhan tuh. Hati-hati. Nah begitu caranya setan begitu untuk memecah belahkan umat. Ajaran Islam itu jangankan muslim, keluarga muslim, tetangga, ingat. Ajaran Islam itu dengan siapapun manusia, hatta binatang harus akur. Harus berbuat baik. Allah. Akur berbuat baik. Itu ajaran Islam.
Makanya kalau ada ajaran yang memecah belahkan antara umat Islam, ini jelas bukan ajaran Islam. Atau memecah belahkan, bikin permusuhan antara Muslim dan non-Muslim. Muslim dengan Kristen, Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan apa saja. Gak ada. Tidak ada. Ingat, ajaran Islam, ingat, yang mengajarkan permusuhan. Allah mengajarkan berukhuwah hatta dengan non-Muslim, hatta dengan binatang sekalipun. Tadi pagi habis subuh, Buya cerita kepada salah satu jamaah Buya dari Jakarta, ya, di Serambi, di rumah tadi subuh. Tiga, ingat, ini ajaran Nabi, ajaran Allah yang paling mendasar. Tiga itu apa? Satu, ajaran Allah itu adalah hub, ajaran mencintai, saling mencintai. Dengan siapapun saling mencintai. Kedua adalah ajaran rahmah, saling menyayangi. Ketiga, ajaran ihsan, saling berbuat kebaikan. Tiga, ini mendasar. Kalau setiap muslim menjalankan hal ini, kan, dunia ini aman. Aman. Kan? Karena di hatinya ada cinta, di hatinya ada sayang, dan keinginannya selalu ingin berbuat baik, bukan ingin menerima kebaikan orang, tidak, tapi ingin berbuat baik. Ini ajaran Islam yang sangat mendasar. Umat Islam duduk di negara manapun, di tengah-tengah, kan, komunitas apapun, apa itu, di tengah-tengah Nasrani, tengah-tengah ateis, tengah-tengah apa saja, penyembah berhala, tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena di hatinya ada cinta, di hatinya ada sayang, dan di hatinya ada keinginan selalu ingin berbuat kebaikan kepada siapapun, tidak pandang bulu. Masya Allah, ini agungnya ajaran is ajaran Islam. Bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah islahu dzatil bait. Shadaqah yang paling afdol adalah mengakurkan yang enggak akur, mengakurkan yang enggak akur. Ini shadaqah yang paling utama. Kita enggak punya duit kayak yang lain banyak sedekahnya. Kebetulan punya tetangga sedang bermusuhan dengan tetangganya. Kita datengin, tapi jangan kayak si Dorna tadi. Nuding ke sini buntutan, ke sini ngorowot bool, bahaya ini, kan? Yang akur juga bisa jadi bermusuhan, kan? Lalu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu bersabda lagi, laisa bikadzabin, tidak termasuk orang yang pendusta, tidak termasuk pendusta man aslaha bainatsnain, ya, orang yang mengislahkan di antara dua orang yang sedang bertikai, tidak termasuk pendusta. Artinya walaupun dengan cara berdusta demi mengislahkan. Contoh, ada yang bertikai, ini suami istri, ini suaminya kabur, istrinya ke ibunya, kan, datengin sama kita, ya, umpamanya namanya Imas, umpamanya Mas, suaminya siapa? Uus, umpamanya, bilang sama Imas, Mas, tadi ketemu sama suami kamu. Oh, saya lagi marah sama suami saya, lagi bermusuhan dan udah lama. Suami kamu ternyata sangat perhatian sama kamu, sangat cinta sama kamu, kan? Dia sangat merindukan kamu, dia memang merasa salah. Bilang sama saya, padahal enggak pernah ketemu. Bilang sama saya, dia merasa salah sama kamu, kan? Ternyata kamu itu di mata dia, di hati dia, kamu itu segalanya, kan? Bener, aduh saya, kemarin saya ketemu, padahal kita berdusta, ini tidak termasuk dusta. Datang kepada Uus, Uus, kamu
kelihatan bertengkar dengan Ismi. Iya, sudah lama saya bertengkar. Saya ketemu sama Imas. Waduh, Imas curhat sama saya. Gimana curhatannya? Memang dia merasa salah. Tuh, selama ini ternyata kamu segalanya bagi Imas, itu kata Imas kan. Cerita banyak tentang kebaikanmu. Benar. Kemarin saya ketemu. Padahal enggak pernah ketemu. Kan? Sekarang yuk antar jajab. Ya, dijajab Uus itu ke Imas itu kan. Kan kalau dijajab dua-duanya sudah punya perasaan. Satu, ya sudah punya perasaan, apa sudah mencair lah, ya kan? Genoknya mencair gitu kan. Yang ada apa? Kangen. Yang ada kangen. Ya, jadi matching gitu caranya, gitu kan? Gitu caranya. Jangan sampai kita ngomong walaupun jujur, tapi jujurnya memecah belakang, gak boleh. Contoh, seperti bicara kepada istri yang tua kita, kan? Bu, itu ternyata saya lihat ibu muda dibeliin kulkas. Memang jujur kita itu kan, tapi kan orang kadang-kadang, tuh kan? Kadang-kadang dia tidak tahu, kalau tidak tahu dia merasa dibohongi dan sebagainya. Kadang-kadang orang sakit hati dan sebagainya. Walaupun jujur jangan diomong-omong. Gitu. Ngomong sama yang muda tentang yang tua. Ya kan? Bahwa yang tua dibeliin, itu dibeliin. Jangan. Ini karena antara yang tua yang muda itu hatinya itu rawan. Sensitif. Rawan itu. Kan? Rawan, ingat. Manusia yang paling tidak mau berbuat kebaikan kepada sesamanya adalah manusia yang dimadu. Jadi yang tua kepada yang muda paling gak mau berbuat kebaikan. Pokoknya saya berbuat kebaikan kepada yang lain, saya mau. Sedunia saya mau berbuat kebaikan. Tapi kepada si dia, ogah. Kata yang muda juga begitu. Kecuali istri-istri Buya, enggak. Enggak loh istri-istri Buya, enggak kok. Enggak, sebar biasa itu kan. Kelihatan kesana kemari, enggak ada masalah kok. Itu kan? Enggak ada yang masalah. Enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Dan yang dikecualikan juga, banyak istri-istri yang solehah juga banyak. Ya kan? Yang soleh malah merasa bahagia kalau suami bisa berbuat baik kepada istrinya, gitu kan? Gitu. Allah, 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 Allah. Terus, faqala khairan, faqala khairan, dan faqala, dan dia berkata khairan kepada kebaikan. Wa qala, dan belah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama adalah antu'ina bijahika man la jahalahu, engkau bisa menolong kan dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan kebesaranmu. Kamu bisa menolong orang yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kedudukan. Nah, itu sedekah yang paling utama. Ya, kalau kita punya jabatan, tolonglah orang yang tidak punya jabatan ketika dia butuh pertolongan. Kan? Itu sedekah yang paling utama. Walam. Dan ketahuilah oleh kamu, ya, anna hajrul muslim al muslima, sesungguhnya menjauhnya muslim kepada sesamanya muslim akthar min thalathati ayyam, yang lebih banyak dari 3 hari, mahma ghadiba alaih, ya. Nah, ingat, haramun, haramun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah nanti kita bahas ini ya. Wa'lam ini kita bahas pada hari
Selasa yang akan datang, karena waktunya sudah habis dan pembahasannya ini juga ada yang perlu dibahas lagi ya, ditambah lagi bahasannya insyaallah. Semoga panjang umur dan semoga Allah menancapkan dalam diri kita seluruh sifat-sifat yang terpuji dan membersihkannya dari semua sifat-sifat yang tercela. Semua cabang-cabang iman ini semoga menjadi akhlak kita semua sampai menghadap Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana